Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Drama Korea Love Next Door tamat dan mencetak rekor rating tertinggi selama penayangannya untuk episode terakhirnya atau episode 16. Tak hanya itu, ada kejutan dari kisah cinta Jung Hae In dan Jung So Min yang ditampilkan di episode 16, yaitu tidak adanya adegan pernikahan di antara keduanya. Meski penonton sempat kecewa, namun begitu melihat video di balik layar yang baru ditayangkan, penonton merasa sedikit terobati. Pasalnya, dalam video tersebut, banyak interaksi manis nan menggemaskan dari Hae In dan So Min, terutama Hae In yang tak bisa menyembunyikan rasa senangnya saat harus beradegan romantis dengan So Min, seperti memeluk dan menciumnya. Salah satu momen menarik terjadi saat keduanya syuting di kamar Bae Seok-ryu. Saat itu sutradara meminta Hae In mengecup bibir So Min meski tidak ada dalam naskah. Seketika senyum Hae In mengembang dan makin mengembang saat So Min menyarankan agar ia melakukannya di tempat tidur. Keduanya pun melakukan adegan itu dengan sempurna. Hae In yang memeluk So Min dan So Min menariknya hingga keduanya jatuh di atas tempat tidur. Hae In pun mengecup bibir So Min dengan manis. Adegan ciuman ini tak ditampilkan di drama hingga membuat fans heboh saat menonton proses syutingnya. Tak hanya itu, ditampilkan juga momen ketika Hae In terang-terangan mengaku jantungnya berdebar ketika So Min memegang kedua pipinya. Sebelumnya, Hae In juga sempat menertawakan ekspresi So Min yang malu-malu saat syuting adegan Seok-ryu melamar Seung-hyo. "Ada apa dengan senyum nakalmu itu?" tanya Hae In. Menariknya, adegan pelukan dan dialog terima kasih untuk segalanya ternyata tidak ada dalam naskah, dan So Min menyarankan untuk menambahkannya agar terasa lebih nyata dari sebuah lamaran. Wow, saking nyatanya, pantas saja Hae In sampai gugup dan salah tingkah saat syuting ya.